أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمني بالخير. أما بعد، تسمبung تدبر سورة يوسف. Ayat 105. Kita dah habis kisah Yusuf sudah habis. Dan kisah ni ditutup dengan ayat 102. Tak, kisah Yusuf bukan surah Yusuf. Cerita tentang Nabi Yusuf berakhir pada ayat 101, iaitu berakhir dengan doa Nabi Yusuf. Apa doa dia? Tak hafal lagi. Tak boleh pindah surah lain ni. Cuba baca, Razi. Doa Nabi Yusuf. Saya baru nak bernafas lepas sepatutnya. Okey, siapa yang dah bernafas lama? Yang sebelah. Masya Allah, tak apa semua. Semua tak hafal. Penting doa Nabi Yusuf tu. Semula. Tawaffani musliman, tak ada mim. Tawaffani musliman. Kemudian wa alhiqni bisalihin. Cuba kak baca ujung. Jangan baca. Oh, itu tengok kat Quran. Tak hafal. Belum lagi. Sebelah. Tak hafal juga. Cari pun tak jumpa, macam mana nak hafal? Siapa yang hafal? Itulah. Jadi malaikat dengar doa pun dah boleh agak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Daripada mula balik sampailah mati. Tak ada doa lain. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni. Tiga rangkap je. Tiga doa, tapi semua tu doa yang penting. Pertama, anta waliyyi. Kita minta Allah menjadi pelindung kita di dunia dan di akhirat. Bila Allah lindung kita di dunia, kita minta pula tawaffani musliman, matikan aku dalam Islam. Permulaan kepada kebahagiaan yang kekal di syurga ialah mati dalam Islam. Biasanya ada satu lagi, iskola Yusufu di abihi. Itu yang. Tak, itu bukan doa. Doa Yusuf. Ha? Tak, itu bukan. Itu dia bermimpi. Mimpi bintang. Jangan baca doa mimpi tu, sebab yang mimpi. Yang mimpi Nabi Yusuf je. Dia kata doa Nabi Yusuf dalam ni lah. Tak, itu pasal
Cerita bukan doa. Yang ketiga, minta lepas mati kita digabungkan bersama orang yang soleh. Wa alhiqni bis-salihin. Okey, cuba ikut saya. Anta waliyyi. Anta waliyyi. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis-salihin. Anta waliyyi. Anta waliyyi. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis-salihin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bis salihin. Ha, pendek je, mudah je. Bila nak hafal ni? Ha? Boleh hafal sekarang? Yang saya tak, sebab saya tak paksa lah tak hafal-hafal tu. Apa dah? Okey, sekarang juga exam. Sebab itulah kita tahu kan Nabi sayang pada semua sahabatnya dan kepada semua umatnya. Jadi tanda Nabi sayang kepada sahabat dan umatnya ialah Nabi bagi salah satu tanda, Nabi bagi benda yang penting, iaitu benda yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab neraka dan dapat memasukkan ke syurga. Salah satunya Nabi memberi doa kepada para sahabat. Itu tanda Nabi sayang kepada sahabat. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah silah, senjata orang yang beriman. Sebab tu saya sayang pada semua pelajar. Saya bagi doa, saya suruh hafal. Tapi pelajar memang tak sayang pada saya. Sebab tu tak hafal. Ha. Tak sayang, tak datang, Ustaz. Kalau ada tak ada makan, datang tak? Okey, jadi kisah Nabi Yusuf berakhir pada ayat 101. Iaitu berakhir dengan doa Nabi Yusuf. Kemudian ayat 102, Allah simpulkan. Cuba perasan sebelum kita masuk ayat baru. Ayat 102, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zalika min anba'il ghaib. Itulah cerita cerita ghaib. Cerita apa tu? Kenapa cerita tu dikatakan cerita ghaib? Ha, ghaib kepada Nabi Muhammad dan ghaib kepada kita. Nabi Muhammad tak tahu apa-apa, zero. Nama Nabi Yusuf pun Nabi tak tahu. Tapi datang lengkap dalam satu surah melalui wahyu. Allah kata apa? Nuhihi ilaik. Kami yang wahyukannya kepada engkau. Kemudian wama kunta ladaihim. Engkau tidaklah berada bersama mereka iz ajma'u, ketika mereka merancang membuat keputusan wahum yamkurun, untuk menipu Yusuf, untuk mengkhianat Yusuf dan untuk menipu bapaknya. Masa tu engkau Muhammad tak ada pun bersama mereka, tapi engkau tahu cerita ni macam engkau ada sebab wahyu yang diberi kepada engkau. Itu ayat 102. Tapi maksud ayat 102, ayat dah Allah dah beritahu di awal surah Yusuf. Yang maksudnya lebih kurang. Cuba buka. Surah Yusuf juga. Ayat 3. Allah kata apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami cerita pada engkau cerita yang terbaik. Melalui apa dia? Cerita ni melalui apa dia? Bima auhayna ilaik.
dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau dalam hazal Quran, dalam Quran ini. Dan sebelum aku wahyukan cerita Yusuf dalam Al-Quran, apa keadaan kamu? Wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Engkau sebelum ni ghafilin apa mana? Kosong, tak tahu apa-apa pun. Jadi sama tak dengan maksud di akhir tadi? Ayat yang di akhir 1:2. Sama kan? Allah mulakan dengan betulkan mindset Nabi, cerita ni kalau aku tak cerita kamu tak tahu apa-apa. Kemudian di akhirnya setelah habis cerita Yusuf, Nabi Allah simpulkan sekali lagi, cerita ni adalah wahyu daripada Allah yang mana engkau tak tahu apa-apa. Maka ambillah pengajaran. Ambillah pengajaran daripada kisah Yusuf yang merupakan ahsan al-qasas, antara cerita yang terbaik. Okey. Kita sambung ayat seterusnya 1:0. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin wakayin, dan kaya ni makna dia banyak, berapa banyak, dan berapa min ayatin, dari berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di mana? Fis samawat, di langit-langit. Apa dia tanda-tanda kebesaran Allah di langit? Apa dia? Satu langit itu sendiri, lagi bulan, bintang, matahari, awan, pertukaran siang dan malam, hujan. Kemudian tanda-tanda yang kedua di bumi, wal arda, dan di bumi. Yamurruna, yamurruna, mereka yang menyaksikan. Mereka yang menyaksikan. Mereka yang menyaksikan. Dia terjemah menyaksikan. Marra yamurruni, melintasi, melalui. Melewati. Melewati dia kata. Mereka alaiha, ke atasnya. Ke atasnya. Nya ni balik pada apa? Nya ni balik pada apa? Balik pada ayat. Sebab tu hal tu mu'annas kan. Dia balik pada perkataan mu'annas. Tapi walaupun banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka sentiasa berjalan dan nampak setiap hari, di mana? Di langit dan di bumi. Semua tu okey, berapa banyak tanda kebesaran Allah depan mata mereka? Tak terkira. Berapa banyak tu? Numerous. Satu juta, 10 juta. Tak, jawapan dia ialah semua yang selain daripada Allah, semua tanda. Termasuklah manusia sendiri adalah tanda kebesaran Allah. Allah kata apa ni? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cuba terjemah. Dalam diri-diri kamu. Dalam diri kamu tu ada tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, kamu tidak, kamu tak perhati ke? Ayat ni ada soalan, soalan A. Bila soalan tu apa tujuan dia?
dalam konteks ayat ni Allah nak mencela. Dia panggil taubih. Allah nak mencela siapa ni? Orang yang tanda kebesaran Allah cukup banyak depan mata dia, termasuk dalam diri dia, tapi masih tak kenal Tuhan, masih tak sembah Allah, masih tak mentaati perintah Allah. Mana Allah mencela orang ni, memang otak dia dah rusak. Kalau tanda kebesaran Allah kat dunia ni ada dua, tiga aje, tiba-tiba dia tak jumpa, okey, boleh faham? Kalau nak tengok tanda kebesaran Allah, kena pergi Mekah. Ramai yang tak sembah Allah. Okey. Tapi sebenarnya nak kenal Allah dan nak melihat tanda kebesaran Allah, perlu pergi ke mana? Diri kamu. Dan tengok di langit. Langit ada tak kat Malaysia? Ada. Bumi ada tak? Dan matahari semua orang nampak tak? Duduklah di mana akan nampak matahari. Akan nampak bulan. Tapi akhirnya apa berlaku? Wahum. Dan mereka anha darinya mu'ridun. Orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling. Berpaling dari apa ni? Dari ni ayat tanda. Kita termasuk tak orang yang berpaling daripada tanda kebesaran Allah? Oh, kadang-kadang. Itu satu yang positif dan mengaku dah. Kita termasuk sebab buktinya ada tak waktu-waktu kita langgar perintah Allah? Bila masa kita langgar perintah Allah, mana kita tak kenal Tuhan. Sebab kita tak kenal Allah, sebab kita ini tanda kebesaran Allah depan mata kita, tapi kita tak perasan ataupun buat tak tahu. Kenapa ni? Macam biasa saya bagi contoh kan. Kalau nak kita buat kereta laju, nampak polis, kita perasan tak? Apa kita buat? Slow. Pernah tak nampak polis, kita laju dan lagi laju? Pernah tak? Tapi masa kita buat maksiat, contoh, kita tengah mengumpat, kita perasan tak Allah nampak? Masa tu kita mu'ridun, kita berpaling. Jadi masa tu kita tak rasa pun Allah ada dan melihat kita. Apa kaitan ayat ni 105 dengan ayat sebelum tu? Cuba tengok ayat 104. Sebelum ayat 104, 103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimukminin. Kebanyakan manusia tidak beriman walaupun engkau dah bukan setakat Muhammad, Nabi Muhammad bukan setakat ingin. Harasta tu bukan setakat ingin, tapi dia dia bekerja dan bertukus lumus. Itu makna haris. Harisun alaikum. Jadi hasilnya apa? Kebanyakan mereka tak beriman. Apa sebab? Ayat 105 sebab dia. Adakah sebab mereka tak beriman sebab tak cukup banyak bukti kebesaran Allah? Tak. Adakah mereka tak beriman sebab bukti kebesaran Allah tak ada depan mata mereka? Bukan. Adakah sebab mereka tak beriman sebab Nabi tak bertukus lumuh? Tak. Habis apa sebab? Kenapa mereka berpaling? Sebab apa? Mereka tidak percaya benda yang lain. Tertipu. Tertipu tu sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 46. Cuba buka. Ayat
Hmm? Ada. Ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahu qulubun yaqiluna biha. Ha, kemudian au kemudian kemudian ta'mal absar walakin ini antara jawapan. Kenapa bukti kebesaran Allah banyak depan mata mereka, bahkan dalam diri mereka, tapi mereka masih tetap tak jumpa, tak kenal Allah? Ini antara jawapannya. Cuba terjemah. Afalam? Apakah maka mereka tidak yasiru, berjalan fil ardi? Allah bertanya. Tapi tanya di sini bukan nak jawapan, Allah nak mencela. Apakah tidak mereka berjalan di atas muka bumi? Ha, dengar. Siapa yang suka berjalan? Fatakuna lahum, maka jadi ataupun ada untuk bagi mereka qulub, hati yang yaqiluna, boleh merasakan, yang boleh berfikir, berfikir atau merasakan. Dengannya, dengan apa? Boleh berfikir dengan hati ataupun akal. Qulub ni juga sebenarnya akal. Apa dalil? Qulub adalah akal. Tengok Allah guna apa selepas tu. Yaqilun, hati yang berakal. Mana hati juga adalah akal dan akal juga adalah qalbun. Benda yang sama. Jadi kenapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Maka ketika itu ada bersama mereka akal yang boleh berfikir dengannya, ataupun azan, telinga yang boleh mendengar. Boleh mendengar apa ni? Mendengar apa-apa kebesaran Allah. Tetapi Allah berkata fa innaha, dia berjalan, dia tengok, dia dengar, tapi akhirnya dia tak rasa kebesaran Allah. Masih tetap tak beriman. Sebabnya ialah fa innaha, sesungguhnya dia la ta'mal absar, mata mereka bukan lihat, mata mereka bukan buta, mata mereka nampak, mereka nampak macam-macam. Tetapi akan tetapi yang butanya apa? Hati. Hati itu kat mana? Allati fi di dada. Faham? Jadi dia pergi berjalan ke mana-mana, nampak tak? Nampak. Tapi yang tak nampak, yang buta ialah hati. Faham? Jadi Allah nak mencela siapa ni? Yang ada mata, ada telinga, ada akal, tapi akhirnya tak kenal Tuhan. Boleh? Jadi puncanya apa? Punca hatinya ada hijab. Ada hijab. Hitam. Sebab itulah bila tengok tempat cantik, tempat indah, apa reaksi dia? Seronok, lazat. Lazat dan seronok sebab tengok tempat tu indah. Tapi akal dia, yang dia tengok tak membawa kepada dia berfikir, siapa yang buat yang cantik ni? Tak sampai ke situ. Kalau dia pergi selangkah, dia tengok, cantiknya, siapa yang buat ni? Kalau benda ni sungai ke, pokok ke, taman ke cantik, yang menciptanya lagi. Kalau aku dah seronok dengan taman, dengan sungai sebab cantik,
dengan penciptanya sepatut aku lagi seronok. Faham? Ha, tapi dia tak berfikir sampai situ. Dia berfikir tengoknya seronoknya, dia pun duduk kat situ. Duduk tengok kan. Lepas tu pergi sungai pula. Eh, sejuknya air, dia pun mandi. Sekat tu je lah. Sebab boleh tak kita kata orang yang tak berilmu? Ha? Orang yang tak berilmu. Sebab dia tengok banyak orang Kristian orang apa. Bila dia dah beri, dia dah cari, dia jumpa, dia tak baru dia makin nampak, makin cerah, makin terang. Maknanya ilmu tu yang dia tak. Tak, dia berilmu, tapi ilmu dia hanya setakat yang luaran ataupun lapis di luar yang tak sampai ke dalam. Sebab tu ulama kata berapa ramai orang yang buat kajian tentang tumbuhan, tentang alam, tapi mereka tak jumpa Tuhan. Sebab apa? Mereka tertipu dengan ilmu tu. Akhirnya merasa-rasa hebat. Sebab apa? Mereka dapat buat penemuan. Penemuan apa? Macam mana pokok tu boleh tumbuh? Bukan penemuan siapa yang mencipta pokok tu. Ha. Akhirnya dia tertipu dengan kajian dan ilmu dia. Rasa lazat dengan kajian dan dengan ilmu. Tapi tak rasa lazat berjumpa dengan pencipta. Macam kita lah. Kan? Kita bila makan kan? Kita makan tu rezeki Allah. Seronok tak masa makan? Ha. Tapi kita terfikir tak macam mana makanan tu boleh sedap? Fikir kan? Okey, lepas fikir makanan tu sedap, kita tanya apa soalannya? Macam mana cara masak kan? Cara masak, siapa yang memasak, betul? Yang kedua, soalan kedua, boleh tak minta resipi? Satu lagi soalan. Kalau kita langkah satu lagi, kita akan lazat beribadat kepada Allah. Apa dia? Sebenarnya Allah dah bagi kaedah. Bila kita makan, kita berfikir sampai ke situ, maka kita bukan setakat lazat makan, tapi lebih lazat bila beribadat kepada Allah. Berfikir macam mana sehingga kita lazat beribadat kepada Allah. Allah suruh tak kita berfikir? Bila makan, berfikir. Dan cara berfikir menyebabkan akhirnya kita kenal Allah, dan bila kita solat, lebih seronok, lebih lazat daripada makan tadi. Kita sekarang masa makan dengan masa solat, mana lebih lazat? Ha? Makan kan? Ha? Mana lebih seronok? Makan, mana lebih lama? Itu menunjukkan apa? Kita hanya kenal makanan, tapi tak kenal pencipta makanan. Kita kenal makanan dan kenal tukang masak, tapi tak kenal pencipta tukang masak tu. Sebab tu bila solat, slow je, penat je. Kenapa? Makan banyak tadi ustaz. Lepas tu kalau musafir, asyik nak jamak je solat kan? Tapi kalau makan, asyik nak makan tak kalau makan? Jamak tak kalau makan? Tak, makan tak berhenti. Tapi kalau solat, ustaz, saya boleh jamak lagi tak lepas 3 hari ni? Doa kepada yang taja. Jadi soalannya kenapa kita doa pada orang bagi makan? Sebab pertama Nabi suruh, sunnah Nabi. Yang kedua sebab kita, Nabi kata apa? Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tak berterima kasih kepada manusia. Dia ada bagi makan pada kita, kita ucap terima kasih pada dia. Itu salah satu cara untuk kita bersyukur pada Allah. Salah satu cara kita ucap terima kasih pada orang bagi makan apa? Kita berdoa pada dia. Dan itu sebenarnya dalam konteks kita bersyukur kepada Allah. Okey. Sebenarnya Allah nak beritahu, bila Allah guna perkataan kalbun, hati,
Dan ada ayat lain Allah guna aklun, afala taqilun. Kenapa kamu tak berakal? Sebenarnya aklun dengan qalbun makna sama. Maksudnya apa dah? Kalau saya tanya qalbun di mana? Di dada, di dada. Kalau aklun, akal di mana? Ha? Ha, salahlah. Salahlah. Allah kata al-qulub allati fis sudur. Qulub ialah akal. Akal ialah qulub. Di mana tempatnya? Di dada. Ayat ni cukup jelas. Akal di sini, bukan di sini. Yang di sini apa dia panggil? Otak. Yang kat sini bukan manusia je ada. Udang pun ada. Otak udang. Otak lembu ada tak? Ada. Yang di kepala semua otak dan semua makhluk ada. Tapi akal kat sini. Siapa yang belajar sains, akal kat kepala tak betul. Bercanggah dengan ayat ni. Okey. Dan satu lagi cuba buka surah Al-A'raf ayat 179. 179. Satu tujuh sembilan mi'ah tis'ah wa sab'in. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiru. Yang ketiga, walahum azanun la yasmau nabiha. Tengok, cuba tengok terjemahan. Walaqad, bila sebut walaqad dalam Al-Quran dia ada satu lagi, tapi Allah tak sebut wallahi, sumpah. Sebab tu terjemahan yang tepat ialah demi Allah, kemudian lam pasti, qad berapa huruf penegasan? Tiga lah. Satu qasam wallahi, yang kedua lam, yang ketiga. Bila Allah guna tiga penegasan, apa maksud tu? Ya Allah nak bagi dia lepas tu satu benda yang besar dan penting. Apa dia besar sangat tu? Iaitu zara'na, kami telah sediakan untuk neraka jahannam kathiran, ramai daripada kalangan jin dan jadi yang jadi penghuni neraka jahannam ni siapa? Dua aja, tak ada yang ketiga. Malaikat ada tak? Tak ada. Orang bunian? Tak ada. Hantu? Tak ada. Saka-saka. Sebab orang Melayu banyak kan? Ada jin, ada hantu, ada bunian, ada saka. Ada apa lagi? Hantu kat limah. Soalan bagus. Kenapa hantu tak masuk neraka? Hantu jahat patut masuk neraka. Tengok-tengok yang masuk neraka jin dengan siapa boleh jawab? Hantu jahat.
Jadi bila Allah beritahu penghuni neraka ada dua sahaja, manusia dengan jin. Makna hantu tak adalah. Bunian tak adalah. Jin hantu jahat kan? Kalau jahat sepatut masuk apa? Tak ada, ada. Ini nas Al-Quran. Yang masuk neraka dua jenis makhluk sahaja. Oh, manusia buat hantu. Oh, lagi bodoh manusia. Dia buat hantu, patut dia takut pada hantu. Kalau hantu buat dia, dia takut pada hantu, okey kan? Lagi bodoh. Jahat pada hantu? Sebenarnya hantu tak ada. Bunian? Bunian tak ada. Sebenarnya semuanya jin. Oh, hantu tu jin. Ha? Tak, dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis tak ada. Hantu tak ada. Yang ada dalam masyarakat Melayu sahaja. Bunian pun tak ada. Bunian pun tak ada. Jadi sepatut kita betulkan penggunaan istilah tu. Jangan guna bunian, jangan guna hantu, jangan guna apa lagi? Puntianak. Apa dah? Iblis tu termasuk jin. Jin ni sebenarnya yang masuk neraka jin yang jahat ataupun dipanggil syaitan. Ketua kepada jin yang jahat namanya iblis. Dia termasuk jin. Salah. Ha? Eh, adalah. Sebab jin ada yang beriman, ada yang kufur. Dalam surah jin kan, jin yang beriman masuk syurga. Ha? Ada? Ada? Ha. Yang masuk neraka ni jin kafir. Yang jin Islam masuk syurga, betul? Eh, betul. Dalam Islam agama Kristian, jin Kristian ada. Ada? Jin berbagai agama sama dengan manusia. Manusia ada Nasrani, ada Yahudi, jin pun sama. Ustaz, tapi saya ada dengar orang kata sejahat, sebaik-baik jin adalah sama dengan sejahat-jahat manusia. Macam mana dia boleh masuk? Sebaik-baik jin adalah sama dengan sejahat-jahat manusia. Macam mana dia boleh masuk syurga? Tak, siapa yang cakap tu? Sebaik-baik jin barulah sama dengan sejahat-jahat. Siapa yang cakap? Yang cakap ni ialah manusia yang jahat. Manusia yang jahat. Sebab apa? Jin, Allah sebut dalam Al-Quran, jin yang kafir. Bila mendengar Al-Quran sekali je, dia terus beriman. Dan lepas beriman, terus dia berdakwah. Manusia dengar Quran beratus kali, tak beriman juga, buka aurat juga. Jadi boleh tak kata sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat manusia? Tak. Tak betul. Tak betul, tak betul. Yang berkata macam tu memang betul-betul jahat. Tadi yang kata jin pun ada banyak agama juga. Ya, ya, sama. Banyak mazhab juga. Mungkin ada jin mazhab Syafi'i, jin mazhab. Ha, betul. Sama. Eh, dan Allah sebut dalam surah jin. Jin menceritakan dulu kami berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai agama dalam surah jin. Dalam surah jin. Kita boleh kawan dengan jin. Ha? Kita boleh kawan dengan jin Islam. Tak payahlah berkawan. Ha? Tak, sebenarnya Allah jadikan jin sesama jin lah. Jin berkawan sama-sama jin sebab jin saja yang nampak jin. Syarat nak berkawan mesti nampak. Boleh tak berkawan dengan benda tak nampak? Tak boleh. Orang gila je berkawan dengan benda yang tak nampak. Sebab itulah bila saya bercakap sorong-sorong, orang kata apa? Gila. Saya kata tak, saya bercakap dengan kawan saya. Tak, tak boleh. Minta tolong dengan jin pun hukumnya syirik. Kita minta bantuan jin, hukumnya syirik. Walaupun jin Islam. Walaupun jin Islam. Iyaka na'budu hanya kepada engkau, wahai Tuhan, kami minta pertolongan. Tak, macam masalah ni, Zah. Kita tak nampak dia macam mana kita dah tahu dia Islam ke kafir ke? Yalah. Dan bukan tugas kita pun nak tahu dia Islam ataupun kafir. Tugas kita apa dah? Cek ni, kita sendiri Islam ke belum? Solat masih lambat lagi. Okey, tengok ah.
Allah beritahu apa punca manusia masuk neraka jahanam. Apa punca? Satu, puncanya hati. Hati tapi tak? Tak berfikir apa ni? Eh, akal kita berfikir tak? Orang kafir berfikir tak? Ya. Dia boleh pusing satu dunia. Dia boleh pergi kawasan hutan yang kita tak sampai. Saya pergi kat Sarawak tu, pergi taman orang-orang hutan. Orang hutan, dia boleh jumpa daripada UK, daripada US, pergi ke Sendakan, pergi masuk hutan, jumpa orang hutan. Kan? Maknanya dia guna tak otak? Dia berakal tak? Tapi Allah mencela mereka tak berakal. Dari segi apa? Dia tengok orang hutan, dia tak berfikir. Siapa yang cipta orang hutan? Dia nak pergi tengok orang hutan tu, banyak tak kos dia? Banyak kos dia tu. Kemudian nak masuk kawasan taman tu, kena bayar tiket RM5. Lepas tu bila dia masuk, dia tengok orang hutan. Orang hutan tak kisah pun, dia tak tengok pun dia. Siapa lebih baik? Orang hutan tengok dia. Manusia yang ada akal, beli tiket kos berpuluh ribu nak pergi tengok orang hutan. Orang hutan tak peduli pada dia. Orang hutan tak ada akal pun. Siapa yang lebih berakal? Orang yang tak ada akal, yang tak pakai baju, jadi bahan untuk dilihat oleh orang yang berakal. Kan? Lepas tu orang hutan tengok, eh, kamu ada akal, kenapa pakai yang sama dengan aku, sama-sama tak pakai baju? Betul yang pergi Mat Salleh tu separuh bagian tak guna akal kan? Sepatutnya guna akal. Orang hutan tak pakai baju sebab dia tak ada akal. Aku kenapa sama dengan dia? Kan? Kalau dia guna akal sikit, dia malu tutup muka. Ya Allah. Baik jadi orang hutan lah macam tu kan? Ada juga orang pergi tengok dia. Ha? Orang hutan yang malu tutup. Dan manusia, dia buat taman untuk orang hutan. Tempat dia cantik, jambatan cantik. Dia buat tali, pokok apa sebab tempat dia bermainkan. Ya Allah, saya berfikir, kenapa manusia yang ada akal sanggup buat ke apa ni, tempat yang selesa untuk orang yang tak berakal? Tapi ramai orang berakal, rumah nak roboh, dia tak buat pun. Mulia tak orang hutan di sisi orang berakal? Ha? Takut pupus. Orang hutan kalau pupus masuk neraka tak? Kalau manusia pupus masuk neraka tak? Risaulah manusia. Jangan risau orang hutan. Orang hutan kita tak bagi makan pun dia akan hidup. Sebab dia memang hidup dalam hutan. Ini yang Allah kata. Ada akal tapi tak? Kemudian ada mata tapi? Dia nampak tak orang orang hutan? Nampak dengan mata. Tapi maksud tak melihat ni apa dia? Dia tak melihat dengan mata dan hasil penglihatan. Dia tak bawa ke akal. Siapa cipta orang hutan ni? Hebatnya rupa dia macam orang. Berkasih sayang, bermain dengan kawan. Manusia, adik-beradik pun bergaduh. Teruk pada orang hutan. Kalau dia tengok, kemudian dia berfikir, dia jumpa Tuhan. Dan ada telinga, dia dengar. Tapi tak, pendengaran dia dengar, bukan pekak. Tapi apa yang dia dengar tak menjadikannya berfikir tentang kebesaran Allah. Jadi akhirnya Allah kata apa? Orang macam ni yang dimasuk neraka jahanam seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum. Sebenarnya manusia yang ada mata, ada hati, ada telinga ni lebih teruk daripada binatang ternak. Betul? Semua binatang masuk neraka. Ha? Tak, ya. Yang masuk neraka dua je. Jin dengan manusia. Haiwan tak masuk. Sebab itulah orang yang berakal tengok orang hutan. Siapa yang masuk neraka? Dua-dua tak pakai baju. Siapa yang masuk neraka? Ha? Orang yang berakal. Orang hutan selamat. Dia mati, akhirnya Allah jadikan tanah. Boleh? Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi, surah Al-Hajj, ayat 46. Kemudian surah Al-A'raf ayat 179 dan juga ayat ni, surah Yusuf ayat 105. Sebenarnya Allah nak apa? Allah nak mencela orang yang tak berfikir tentang kebesaran Allah.
Dia berfikir nak makan apa, nak pergi mana kan, macam mana nak kerja, macam mana nak kaya. Dia berfikir, tapi dia tak berfikir tentang kebesaran Allah. Allah mencela. Dalam satu ayat lagi, Allah memuji. Allah memuji orang yang berfikir tentang kebesaran Allah. Dalam ayat apa tu? Yang ni Allah mencela. Bahagian ni, siapa tengok langit, dia rasa kebesaran Allah, Allah puji. Siapa tengok semut, dia rasa kebesaran Allah, Allah puji. Dalam ayat apa? Ali Imran. Surah ayat? Ali Imran. Ayat berapa? 190. Ha, 191. Ha, tu yang berfikir tu. Tapi kadang-kadang dia ingat ayat tapi tak tahu makna. Ha, tu. Okey. Cuba tengok ayat tu. Ah, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil ayat berapa ustaz? 191. Kan? Ulil albab, tanda kebesaran Allah untuk siapa ni? Orang yang ulil albab, untuk orang yang berfikir. Kemudian Allah sebut siapa ulil albab? Satu, allazina qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian yang kedua, wal ard. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa dia? Rabbana ma khalaqta. Ya, bateri ni habis lagi kuat bunyi. Pelik kan? Okey. Rabbana ma khalaqta hadha subhanaka Okey, tengok ah. Ha? Yang ni ayat ni Allah puji siapa ni? Allah puji orang yang berfikir. Yang ni yang ramai manusia meninggalkan ibadat yang penting dan besar, iaitu ibadat berfikir tentang kebesaran Allah. Kenapa ibadat ni besar? Sebab kalau tak berfikir, Allah cela. Allah kata macam binatang ternak. Dan bila berfikir kebesaran Allah sampai dia rasa kebesaran Allah, Allah memuji. Dalam ayat ni Allah kata apa? Ulul albab ialah pertama allazina. Cuba terjemah. Mereka yazkuruna, yang berzikir. Tengok Allah guna fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari menunjukkan apa? Sentiasa. Berterusan. Kalau berzikir bermusim belum berakal. Dia sentiasa berzikir kepada Allah bila? Qiyaman? Berdiri. Qu'udan, duduk. Wa ala junubihim bari. Satu. Itu ibadat apa tu? Zikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna. Mereka sentiasa berfikir tentang apa? Bukan tentang nak makan apa. Bukan tentang nak berjalan ke mana, tak. Fi khalqis samawati wal ard. Tentang ciptaan Allah.
Dan kemuncak daripada berfikir membawa kepada apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Bila dia tengok langit, dia rasa, ya Allah hebatnya engkau. Mulut dia spontan keluar zikir. Rabbana ma khalaq, wahai Tuhan kami, engkau tidak cipta ini batila, sia-sia. Tujuh lapis langit tak sia-sia. Bintang berjuta-juta tak sia-sia. Hujan awan tak semua ada tanda kebesaran Allah. Maka fakina subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau daripada apa? Daripada? Ni, daripada engkau buat langit sia-sia. Buat bintang, orang tanya, kenapa Allah buat bintang juta-juta? Dahlah tak boleh nak bilang, tak ada faedah pun. 10 bintang pun dah okey. Allah kata, Allah kata subhanaka, maha suci Allah daripada buat sesuatu sia-sia. Allah jadikan apa ni? Khinzir, sia-sia tak? Tak. Ha? Ada tak benda yang Allah buat macam tak ada faedah? Semut ke, kerengga ke? Kerengga ada faedah? Ular-ular yang besar berbagai-bagai dan membahayakan, ada faedah? Ada. Apa faedahnya? Ha? Itu faedah untuk siapa? Tikus rumah kita, ular tak pernah makan pun. Jadi apa faedah ular untuk kita? Buat kasut. Memang saya tak pakai kasut pun. Ha. Apa faedah untuk setiap orang? Ha? Bila ada benda yang bahaya dan menakutkan, Allah nak kita cari dia. Besar tak faedah? Kalau tak ada benda menakutkan, biasa manusia tak cari Tuhan dan tak bergantung pada Allah. Waktu Allah kata, Qul a'uzu bi rabbil falaq. Qul a'uzu, aku berlindung dengan Tuhan. Daripada apa? Min syarri ma khalaq. Daripada semua kejahatan yang Allah cipta, termasuklah binatang bahaya itu. Dengan ada binatang bahaya, kita semakin dekat dengan Allah. Kan? Jadi di sini Allah puji siapa ni? Ulil albab. Apa sifatnya? Ha, tapi sebenarnya di sini Allah sebut zikir dulu, baru berfikir. Kalau ikut sebenarnya yang mana dulu? Berfikir dulu ke zikir dulu? Ha? Biasa kita, biasa masa nak berzikir lepas salat, berfikir tak sebelum berzikir? Tak. Mana ada? Kita hanya bila iman nak mula zikir ni kan? Kita tak berfikir. Ha, sebab itulah zikir ni ada tiga jenis. Zikir yang paling teruk ialah mulut berzikir tapi fikiran tak fikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam kepala dia apa dah? Cukup kat tiga-tiga, itu je. Tapi tak rasa kebesaran Allah. Itu zikir yang paling teruk lah. Bahkan Nabi kata, mana-mana doa yang lalai, fikiran dia tak fokus, Allah tak terima doa tu. Termasuk zikir. Ha, zikir yang kedua apa dah? Zikir mulut dia berzikir. Lepas berzikir, baru dia hayati maksud yang dia zikir. Mana zikir dulu baru fikir. Itu okeylah. Dan lagi yang terbaik apa dia? Yang terbaik dulu. Ha ni ni ni. Mereka berfikir kebesaran Allah. Akhirnya hasil rasa kebesaran Allah keluar. Ha ni hebat ni. Sebab apa? Bila dia berfikir dan dia rasa kebesaran Allah, kemudian dia berzikir. Masa dia berzikir, khusyuk tak? Kenapa khusyuk? Ha, sebab dia dah rasa kebesaran Allah. Zikir ni yang paling berkesan. Fikir dulu baru zikir. Apa dia? Tak buat langsung? Sebab tu bahaya bila kita berzikir ikut orang. Bila zikir ikut orang ramai, kita tak fokus dan kita tak rasa lazat berzikir. Ha, laju. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Kita nak khusyuk satu-satu, imam pula nak cepatkan sebab ada kerja lain. Boleh? Dan satu lagi, zikirnya ada tiga keadaan. Pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lidah. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Saya nak tanya, dalam ayat ni ada tak ketiga-tiga jenis zikir tu? Ada tak? Cuba perasan. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan anggota.
Nah, cuba fikir. Kalau nak jadi ulul albab, berfikir sekarang. Kalau tak, memang Ahmad albab. Ada tak jenis ketiga-tiga zikir? Pertama dengan hati ataupun dengan akal, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota badan. Ha, betul. Dengan anggota badan ni bentuk berzikir, berdiri, ha, tu anggota badan, duduk dan baring. Satu. Zikir dengan hati? Zikir dengan hati ya tafakkaru, berfikir. Ha, tu yang orang kita biasa salah faham. Apa dia? Bila contohlah dia nak makan. Kita pun tanya, dah baca doa? Dah. Tak nampak mulut bergerak. Zikir dalam hati salah. Zikir dengan hati bukan mulut tak bergerak, tak. Zikir dengan hati berfikir tentang kebesaran Allah. Kalau zikir mesti dengan lidah. Kalau berfikir mesti dengan akal. Han, baca bismillah tadi nak makan tadi. Tak bergerak mulut kan? Sebab itu mazhab kanak-kanak, iaitu zikir dengan hati. Baca doa dengan hati. Okey, zikir dengan hati apa maksud dia? Berfikir. Yang kemudian zikir dengan lidah, Rabbana ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dalam ayat ni tiga-tiga jenis zikir ada. Zikir dengan hati, dengan lidah dan dengan anggota badan. Yalah, kena. Yalah. Kalau bersin, kata apa? Alhamdulillah, jangan. Dah sebut lah, dah. Tak bergerak pun dalam hati. Bukan. Tak dapat pahala. Nak masuk tanda. Dah baca doa, dah. Tak bergerak mulut pun dalam hati. Tak dapat pahala. Bila makan, mulut bergerak. Bila berzikir, mulut tak bergerak. Okey. Boleh? Okey, jadi sekarang Allah nak mencela siapa ni? Ambil pengajaran. Tanda kebesaran Allah cukup banyak. Tapi manusia tetap ramai tak beriman. Jadi siapa yang salah? Sebab itulah ada satu hadis. Ada seorang tawanan perang, seorang ibu. Dan anak juga ditawan. Jadi ibu ni bila dia ditawan, dia terus melilau mencari anaknya. Dia tak fikir dah, dia juga adalah tawanan. Tapi dia cari anaknya. Bila dapat anak, dia peluk, dia cium, dia susukan. Kemudian Nabi tanya sahabat, kamu terfikir tak ibu yang macam ni akan campak anaknya ke dalam api? Mungkin tak? Tak. Dia tak terfikir dah dia kena tawan. Tapi sebab sayang dan cinta pada anak, dia cari anak, terus dia susukan. Jadi ibu macam ni tak mungkin campak anak dalam. Kalau ibu macam ni tak mungkin campak anak dalam api, Allah lagi hebat kasih sayang. Tak mungkin Allah campak hambanya ke dalam neraka. Tapi ramai, kenapa ramai masuk neraka? Kalau Allah tak mungkin campak mereka ke neraka, kenapa? Ha? Apa jawapannya? Ha, tengok. Bukti Allah memang tak nak campak manusia dalam neraka. Allah bagi banyak tak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah banyak tak bagi peluang, panjang ke umur, bagi musibah kan, bagi peringatan dan hantar para rasul, ramai tak rasul. Itu sebenarnya semua membuktikan Allah memang tak nak manusia masuk neraka. Dan Allah beritahu, kalau kamu buat macam ni masuk neraka, dan masuk neraka kekal. Kena bakar, hangus, kena tuk. Semua Allah beritahu detail. Semua tu menunjukkan Allah memang tak nak. Tapi manusia ni dah tahu buat macam ni masuk neraka, dah diberi peringatan, buat juga, mana itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Boleh? Jadi jadilah orang yang terpuji di sisi Allah, iaitu sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Kemudian Allah kata apa? Wama yu'minu, dan tidak beriman aksaruhum, kebanyakan mereka, billah,
dengan Allah kecuali wahum, kecuali mereka musyrikun, mensyirikkan Allah. Apa maksud? Sebelum ayat ni, ayat 103 kalau tak silap saya, Allah kata apa? Wa ma aktsarun nas si walau maksud ayat ni, ini kita dah belajar, kebanyakan annas manusia tidak beriman walaupun engkau dah berusaha bersungguh-sungguh. Tapi ayat ni atas tidak beriman, tidak beriman kebanyakan manusia melainkan mereka syirik. Beza tak? Beza tak? Ha? Beza ke, okay, apa beza dia? Yang mana ni? Yang ni? Okey, 103 maksud dia? Ada terdebur tu. Kalau kita baca terjemahan, kita tak perasa pun ada perbezaan. Macam mana perbezaan dia? Satu kosa tiga. Yang satu kosa tiga. Yang ni satu kosa enam. Oh, tak nampak perbezaan. Apa dia? Tapi bila sebut tak beriman, bukankah maksud juga mensyirikkan Allah? Kan? Ha? Ha? Syirik. Yang mana? 106? 103. 106? Itu 106. Mereka beriman tapi mereka? 103? Dia tak ada respon kepada dakwah Rasulullah. 103 dia tak ada respon. Walaupun ada orang yang bawa. Mana tak beriman langsung? Dia tak terima. Ajaran tu dia tak terima. 106 terima? Dia tak terima dan juga mensyirikkan Allah. Itu perbuatan dia sendiri. Dia dah tak terima ilmu yang Rasulullah bawa ataupun ajaran yang Rasulullah. Kemudian dia secara sendiri tak mengganti. Kalau saya tanyalah, ayat 103 kebanyakan beriman ataupun tak? Tak. Jawapannya? Tak beriman. Okey. 106, Allah nak begitu tentang orang beriman ke ataupun kebanyakan orang tak beriman? Kebanyakan orang tak beriman. Ha, bukan. Beza dia. Dalam 103 Allah nak begitu kebanyakan manusia secara umum tak beriman. Mana contohlah dalam hadis Nabi kata dalam 1000 tu yang beriman seorang je. Okey? Adapun ayat 106 lebih khusus. Tidak ada yang beriman, walaupun dia beriman, tapi dia mensyirikkan Allah. Contoh orang Mekah, dia beriman tak bahawa Allah pencipta langit dan bumi? Dia beriman tak Allah menurunkan hujan? Dia percaya tak Allah menghidup dan mematikan? Dia beriman tapi akhirnya mereka tidak sembah Allah. Mereka mensyirikkan Allah. Boleh faham? Yang ini umum kepada semua manusia. Yang ini lebih khusus kepada siapa? Ada satu sudut dia percaya Allah pencipta langit. Mana dia berimanlah. Tapi dalam beriman ada
Bila dia suruh sembah Allah, dia kata minta maaf. Itu bercanggah dengan amalan kami. Tapi kami yakin Allah pencipta langit. Bila faham? Ha, sama. Kalau yang ni ni mungkin termasuk semua sekali. Allah pencipta langit pun dia tak percaya. Macam mana pula ustaz kalau kita tengok ayat 106 tu dengan kedudukan Abu Talib? Apa dalam surah? Ha, termasuk yang ni. Abu Talib masuk sini. Dia beriman tak Allah sebagai pencipta langit? Dia beriman tak Muhammad tu sebagai Rasulullah? Dia beriman tak agama yang dibawa oleh Muhammad agama yang terbaik dan adil? Beriman. Tapi akhirnya dia tak sembah Allah. Dia tak ikut Nabi. Musyrikun. Boleh? Boleh faham? Tapi Allah kalau nak buatkan golongan ini boleh taat dengan dia, Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tapi Allah bagi tak pilihan pada kita. Allah bagi pilihan. Saya sebagai guru besar sekolah, saya bagi pilihan pada pelajar. Nak datang boleh, tak nak datang boleh, nak masuk exam boleh, nak berjaya boleh, nak gagal pun boleh. Kan? Akhirnya dia pilih apa? Gagal. Dan saya ada hak untuk memberi keputusan gagal pada dia. Boleh? Okey, kemudian apa kesudahan ni? Kebanyakan manusia tak beriman. Dan kalau beriman pada Allah sebagai pencipta pun, tapi dia tak sembah. Apa kesudahan mereka? Afa aminu. Apakah mereka merasa aman? Antaktiyahum dari daripada taktiyahum datang rahsia. Tak, rahsia ni dan rahsia sama dengan perkataan risyawah. Pernah jumpa perkataan risyawah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Risyawah sama. Risyawah apa? Di atas mata mereka ada tutupan. Ha, di sini apa maksud? Datang kepada mereka yang menutupi. Min azabin, dari azab Allah. Maksudnya azab Allah bila datang meliputi semua sekali. Tak ada satu pun yang selamat. Ataupun atau tak tiahum datang kepada mereka as-sa'ah pada hari kiamat. Kiamat, dan kiamat sini bukan kiamat besar saja, termasuk kiamat kecil, kecil iaitu kematian. Baghtatan secara wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka menyedari kedatangan hari kiamat, tidak sedar ataupun tidak bersedia. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Hari kiamat. Maksudnya kita kena sedar, kita kena sedar dan kena buat baik kita, sebab benda ni saat tu akan datang bila waktu tu. Bila-bila masa. Kenapa Allah beritahu ni kesudahan yang kebanyakan manusia tak beriman walaupun bukti kebesaran Allah banyak di mana ni? Depan mata mereka dan mereka nampak setiap hari. Tiba-tiba mereka masih tak sedar dan tak kenal Allah. Adakah patut mereka rasa aman daripada azab Allah disebabkan kesyirikan mereka? Sebenarnya Allah nak menakutkan kita. Ini tanda Allah sayang pada kita. Allah nak menakutkan kita dengan azab neraka. Caranya apa? Allah beritahu azab tu datang tiba-tiba. Itu menakutkan. Bila Allah sebut tiba-tiba, kita pun
Ya Allah, kalau datang sekejap lagi, apa aku nak buat? Aku kena bertaubat sekarang. Faham? Kalau Allah kata, kenapa mereka rasa aman daripada azab yang akan datang? Lambat lagi. Bila dengar macam tu apa? Bila. Okey, lambat lagi. Allah sendiri cakap lambat. Faham tak? Tapi Allah kata azab Allah boleh datang satu bila-bila masa. Yang kedua, ni. Mereka tak sedar pun. Menakutkan. Menakutkan. Kenapa Allah suka banyak dalam ayat Al-Quran, Allah beritahu azab Allah datang dalam keadaan tiba-tiba. Kadang-kadang Allah sebut dalam keadaan mereka sedang tidur. Kadang-kadang Allah sebut dalam keadaan waktu duha, waktu mereka sedang berehat. Kenapa? Kenapa? Itu satu sudut supaya kita bersedia, sebab mungkin datang bila-bila masa, tiba-tiba kan. Satu lagi, bila Allah turunkan azab tiba-tiba tu, sebenarnya Allah nak mengazabnya lebih dahsyat. Sebab azab bila datang dalam kita tak bersedia, sangat menyakitkan. Berbeza dengan azab datang dalam keadaan kita bersedia. Saya nak tampar awak ni, dia pun tampar, okey tak? Tapi tengah-tengah kita bercakap, awak ni baik, bak dia tapar. Rasa macam mana? Terkejut. Macam banjir besar di Kelantan kan. Dulu orang bersedia tak? Terkejut kan? Oh, habis ada yang macam nak gila. Tapi lepas tu semua bersedia aje. Tengah bersedia, dah siap rumah atas bukit. Tiba-tiba datang banjir. Ada terkejut tak? Tak. Jadi Allah bila turunkan azab secara mengejut, supaya orang tu betul-betul rasa azab tanpa mereka sempat setelah apa tu? Setelah Allah bagi peringatan. Dan Allah sebut banyak dalam Quran, takutlah pada azab Allah yang akan datang dalam keadaan waktu kamu rehat, waktu kamu tidur, waktu kamu lupa. Boleh faham? Macam kita ni, kita sedar tak? Contoh, kalau kita lambat solat ke, apa sebab antara sebab kita lambat solat? Sebab kita tak rasa kematian tu boleh datang tiba-tiba dan bila-bila. Betul tak? Kalau kita cukup yakin mati boleh datang bila-bila, kita sanggup tak melewatkan solat? Tak sanggup. Cuba bayangkan kalau aku melewat solat zuhur 1:30, tapi tangguh-tangguh sampai pukul 4. Tengok-tengok 3:30 mati. Macam mana? Ya Allah, menyesalnya aku tak solat awal. Betul? Bila benda tu masuk dalam hati dan kita yakin, kita tak akan melewatkan. Kalau 158. Apa dia ayat tu? Cuba baca. Hal yang turuna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'ti ba'du ayat rabbik. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka daripada mereka tidak menunggu mereka mendatangkan malaikat yang mencabut nyawa? Atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan bahagian dari tanda-tanda Tuhanmu? Dan kita tengok tak berita setiap hari kan? Ramai tak orang yang mati dalam keadaan kita dengar berita dia mati pun kita terkejut. Kan? Sehat walafiat, tengok-tengok mati. Kalau kita dengar berita tu dah terkejut, cuba bayangkan dia sendiri. Nak pergi pekerja, sehat, nak terima jawatan, naik pangkat, tengok-tengok tengah jalan mati. Tapi saya Ustaz ada tengok satu situasi tak bersedia lah. Dalam keadaan gempa bumi. Jadi satu hamba Allah yang orang Amerika lah, dia bukan Islam. Dia keluar daripada bangunan tu dalam tidak berkain. Ataupun naked lah dalam bahasa Inggeris. Itu dia berlaku. Dia pernah tak berlaku gempa bumi ke tsunami ke banjir ke? Manusia dah tahu awal. Tak ada. Kalau dah tahu awal, azab tu rasa macam tak azab sangatlah, kan? Nasib baik saya pindah awal. Okey, cuba buka surah ni. Surah Al-A'raf ayat 98. Muka surat 163. Ayat 97 dan 98. Surah 7, 98. Ayat
Cuba. Betul. Cuba tengok maksud dia. Adakah patut penduduk mana-mana negeri an ya'tiyahu, adakah patut penduduk negeri itu merasa aman daripada datang baksuna, baksuna azab kami bila pada mereka pada siang hari, duha, bila ketika mereka sedang bermain, tengah bermain. Bila bermain, dia bersedia tak untuk terima azab? Tak, tengah seronok, terkejut. Orang Kelantan kata apa? Terkejut apa? Terkejut buruk. Terkejut buruk. Ada di mana baru ni yang kena petir tengah-tengah main kan? Tengah main. Ya. Ni yang apa ni, yang tengah jogging ke? Yang hilang. Sampai hari ni tak jumpa kan? Siapa nama Acap ah? Acip. Yang kat Perak tu. Oh. Tak jumpa lagi kan? Dekat gua tempurung. Jumpa tulang. Ha? Ni baru dah jumpa tulang. Iya ke? Oh, tulang dia ke? Tak tahu lah, tapi tulang manusia. Dia nak check. Dia buat test. Cuba bayangkan kalau kita duduk tempat dia, terkejut tak? Terkejut. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab yang datang secara mengejut. Sebab itulah orang beriman, orang yang paling cerdik siapa? Satu, orang yang selalu ingat mati. Yang kedua, orang yang paling baik persiapan untuk mati. Sentiasa dia tak buang masa. Satu minit pun dia gunakan untuk beramal soleh, berzikir sebagai persiapan untuk mati. Orang macam ni, bila malaikat maut datang, terkejut tak? Oh, dia mengucap ahlan wa sahlan. Ahlan, betul? Betul? Sebab dia memang bersedia. Kenapa dia bersedia? Sebab dia tahu kehidupan akhirat jauh lebih baik. Tidak ada penat, tidak ada letih. Memang dia nak ke sana. Dan buktinya, dia memperbanyakkan amal soleh. Tapi yang terkejut ni, ni yang tak bersedia lah. Walaupun umur dah 70 tahun kan? Oh, belum. Ada niat nak sampai 70 baru nak bersedia. Okey, cukup dulu. Ada soalan? Minggu depan kita ada berapa ayat lagi? 108, 9, 10, 11. 4 ayat lagi. Ha? Oh, minggu depan cuti. Cuti? Cuti apa besok? Apa kaitan? Semua kita pencen dah. Apalah, dah pencen pun nak tak cuti. Dah pencen nak cuti hari buruh. Tak payahlah pencen. Apa? Haji Anwar, cuti ke? Haji Anwar tak ada minggu depan. Tu? Dia cuti. Jadi minggu depan ada kelas ke tak ada? Tak ada? Baru je baca tadi, azab bila datang mengejut. Kenapa nak tangguh? Kenapa nak tangguh? Ha? Satu bulan boleh datang. Boleh kita khatam minggu depan? Ha? Ya, minggu depan puasa dah? Belum. Okay. Jadi minggu depan belum puasa. InsyaAllah kita khatam surah Yusuf. Dan jangan lupa bawa pulut kuning. Ha? Berdosalah. Kenapa nak lambatkan solat? Azab datang tiba-tiba. Makan, melewatkan makan tak patutkan, membahayakan kesihatan. Melewatkan solat membahayakan iman. Membahayakan iman. Okey, cukup. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.